Okay guys, selamat kembali untuk video aku YouTube aku kali ni. Nama aku Coach Akasha dan untuk video kali ni aku akan ceritakan sedikit tentang Garmin Venu series, iaitu dua jam yang berbeza, iaitu Garmin Venu dan juga Garmin Venu Square. Okay, so stay tuned. Alright guys, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe aku punya channel, so korang boleh pergi kepada subscribe dekat bawah, tekan butang subscribe dan juga jangan lupa share video ni, like juga video ni. Okay, so untuk kali ni aku nak ceritakan sedikit tentang Garmin Venu dan juga Venu Square daripada Garmin. Okay, seperti yang korang dah tahu, Garmin Venu yang bulat adalah model yang lama. Adalah model pertama Garmin yang mengeluarkan AMOLED screen. So AMOLED screen memang sangat-sangat terang, cantik kan. Itu adalah AMOLED screen. Okay, dan juga baru-baru ni mereka telah keluarkan lagi satu, iaitu Venu Square. Ha, dia petak. So seperti korang tengok yang gambar ni, aku tunjuk ni, ini yang petak punya. So lepas tu, perbezaan antara dua ni, dia sebenarnya dia tak banyak beza. Okay, dia tak banyak beza. Cumanya nak katakan balik tentang design, memang dua-dua banyak kan. So petak dengan bulat kan. So petak yang ni dia nampak macam nak ke Apple Watch juga, tapi memang cantik. Tapi terang, dia punya resolution dia tak sama. Okay, so untuk Venu dan juga Venu Square, dia punya keterangan Venu lagi terang sebab dia pakai AMOLED screen. Tapi yang Venu Square ni, dia punya keterangan tu dia agak low sikit, tapi lagi tinggi daripada Vivo Active 4. Ha, so kepada sesiapa kat luar sana yang dah tengok macam mana resolution Vivo Active 4, dah tengok resolution Venu, dah tengok Venu dengan Vivo Active 4 punya resolution, so korang dapat tahu macam mana dia punya resolution untuk Venu Square. So dia lower sikit daripada Venu biasa dan juga dia lagi terang daripada Venu daripada Vivo Active 4. Okay, so itu perbezaan kepada screen lah sebenarnya. Tapi nak dikatakan balik dengan perbezaan kepada apa betul-betul key difference berbanding Venu dan Venu Square, dia tak banyak beza. Battery life pun sama. Cuma Venu Square ni dia dia terbagi pada dua jenis, iaitu yang pertama adalah non music dan yang kedua adalah with music. So non music dia hanya ada tiga jenis color, iaitu white gold, black slate dan juga orchid. Dia macam warna purple terang-terang sikit tu kan. Tu orchid. So untuk yang non music ni, dia memang tak ada support music langsung. Cuma dia ada music, control music. Control music ni macam mana, is bila korang connect dengan korang punya handphone, korang main music dekat dalam handphone dan dekat jam dia akan terus connect. So nak pause ke, scroll, nak pause ke, next ke, apa ke, itu adalah control music. Okay, dan juga itu saja difference di music and non-music. Dia tak ada apa-apa betul-betul ketara sangat. Dan juga untuk yang non-music, dia tak ada wifi. Dua ni je, dia tak ada support music dan juga dia tak ada wifi. Untuk music, dia ada support music dan juga wifi. Wifi ni untuk apa sebenarnya? Wifi ni adalah untuk kalau korang nak synchronisekan korang punya Spotify premium account dalam korang punya Venu Square ataupun mana-mana jam yang memang betul-betul support music. Korang nak betul-betul tap music dekat dalam jam, nak linkkan, synchronisekan korang punya Spotify premium account, korang boleh menggunakan wifi untuk dia download, untuk dia synchronisekan semua lagu playlist kau, dan juga daripada situ lah dia akan terus simpan offline music dekat dalam jam. Alright, so untuk music punya Venu Square, dia boleh simpan dalam 500 lagu dekat dalam jam. So agak banyak juga ada 500. Okay, so okay, itu yang music lah. Okay, nak katakan balik itu music.
dan juga venue biasa pun dia boleh masuk 500 lagu, dan juga dia punya support music sama juga macam venue Square yang music tu dia boleh support Spotify premium account, right? So itu yang music. Kedua aku nak bagi tahu adalah tentang battery life. Ha, okay, so battery life untuk Garmin Venu Square non music dan with music dia sama sahaja. Cuma battery life boleh tahan sampai 12 jam with GPS, without GPS boleh tahan sampai 1 minggu. So agak lama jugalah daripada Venu biasa. Kalau Venu biasa dia with GPS dia boleh tahan sampai 10 jam, 8 ke 10 jam. Without GPS boleh tahan sampai 5 hingga 6 hari. So lebih kurang. Dia lebih kurang macam tu je sebenarnya. So tapi bila kau menggunakan GPS dengan music at the same time, dia akan reduce lagi lah. So sebab music pun dia makan bateri, dan GPS pun dia akan makan bateri. Okay, dan bestnya nak katakan balik tentang GPS untuk tiga-tiga jenis jam ni, yang bestnya ialah dia support kepada Galileo dan GLONASS punya satellite. So korang tak perlu risau dengan connectivity GPS dekat luar sana. Mana-mana tempat yang tak ada coverage untuk GPS satellite, dia boleh menggunakan GLONASS ataupun Galileo satellite untuk dapatkan coverage GPS. Okay, so itu kepada GPS punya perbezaan sajalah. Okay, so untuk tiga-tiga ni, dia punya aktiviti multi sports sama, agak sama, iaitu untuk running, basic running, basic cycling, basic swimming, atau ada cardio, yoga, strengthening, itu dia ada. Lepas tu juga dia memang tak support kepada hiking atau climbing. Okay, so kepada user-user yang nak menggunakan Venu ataupun Vivo Active Series untuk hiking ataupun climbing, so saya cadangkan tak perlu, sebab dia mereka ni semua memang tak ada hiking ataupun climbing features dekat dalam jam, dan diorang tak ada navigation features. So maksudnya kalau korang sesat ke, nak navigate ke apa ke, memang tak ada. Okay, so memang tak ada, so dia tak support lah sebenarnya. Okay, so itu sahaja kalau untuk yang Venu dengan Venu Square lah. So dia memang tak banyak beza sangat pun. Alright, so itu sahaja untuk video aku kali ini. Okay, so terima kasih kerana menonton. Jangan lupa kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, boleh subscribe video channel aku. Tekan link untuk video ni, tekan like untuk video ni, dan jangan lupa share kepada kawan-kawan anda. Semoga apa yang saya memberitahu tentang perbezaan antara Venu Square dan Venu ini dapat membantu anda memanfaatkan lagi apabila anda nak pergi beli jam Garmin untuk Venu dengan Venu Square. Okay, dan satu lagi saya nak bagi tahu, untuk harga jam Venu Square non-music adalah RM999, untuk Venu Square with music adalah RM1,250, dan juga Venu adalah RM1,799. So itu adalah retail price daripada dari Garmin punya harga. Okay, so anda boleh pergi ke link di bawah untuk dapatkan nak beli dekat mana. Anda boleh pergi pada link kat bawah, anda boleh pergi pada konsep-konsep store Garmin di seluruh Malaysia, ataupun anda boleh pergi pada link dekat bawah, ada lagi satu link untuk anda pergi ke Eco Technology Shops pula. Okay, so korang boleh beli online. So sekarang ni tengah time PKP, korang boleh beli online daripada kita punya Eco Shop. Alright, so jumpa lagi, bye-bye.